Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber saya dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel saya, channel otomotif Jang Service. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara memasang boss clamp pada head vario karbu ya. Bagaimana cara pemasangannya? Ikuti langkah-langkah berikut. Ini boss clamp yang lamanya sudah saya lepas ya, dan ini tinggal memasang boss clamp yang baru. Jadi dapat memperirit biaya, kita pun bisa mengambil jasanya tanpa dibawa ke tukang bubur ya. Jasanya ini bisa kita ambil pada sang pemilik motor. Ini harus pelan-pelan ya guys, agar tidak renggang klepnya. Kita harus menggunakan botol klep yang lama ya untuk pemukulannya. Harus pelan-pelan. Oke, kita cek lagi klepnya. Oke, cukup. Kita cek lagi guys, jangan sekali ketok ya, sekali ketok nggak berhenti-berhenti, nanti takutnya terjadi kerenggangan pada klep ya, alhasil kita skor klepnya terlalu lama ya. Oke, kita cek lagi. Ya. Harus lebih berhati-hati ya guys saat pasang botol klep.
kita ketok lagi sedikit demi sedikit. Oke ya guys, ini ada pembatasnya ya, seal clamp ini sudah mentok pada head, seal botol clampnya sudah mentok, berarti sudah cukup ya. Kelihatan guys ya. Tidak ada jarak sedikit pun untuk kebocoran clamp. Ya, tapi harus diskor juga, guys. Oke, guys, sekian dulu dari saya. Begitulah cara pemasangan botol clamp tanpa membawa ke tukang bubut ya, ataupun ke tukang lemer. Kita pasang saja sendiri guys. Upahnya kita ambil. Mantap. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share, subscribe, like, dan komen. Jika tidak